Dek, Miss, tadi Bu Lia cetak buku. Katanya kalian disuruh bawa kalian bawa buku LKS geografi ya. Iya. Oke. Ini ada tugas dari Bu Lia, kerjakan di kertas lembar dan dikumpul. Dek, ini ditulis bakal kulit. Gas. Kabar apa nih? Boleh gabung nggak? Boleh aja. Kalau mau ikut sekalian tuh ada di Fitri. Ting, mau ikut nggak? Kalian aja yang mau, aku mau ngerjain tugas nih. Widih, kumpen-kumpen yang ngerjain tugas. Biasanya juga males. Harus rajin-rajin dong, kan bentar lagi mau tamat. Mut, Mutiara, bangun. Udah siang nih. Nanti kamu terlambat absennya. Hah? Kok di rumah sih? Bukannya sekarang di sekolah ya? Lah, kok jam 8 pagi? Seharusnya kan jam 11:30 siang. Mah, sekarang tanggal berapa? Tanggal 24 Februari 2020, Kak. Kenapa? Kok kamu kayak orang bingung gitu? What? 24 Februari 2020? Mama serius? Bukannya sekarang tanggal 4 Februari 2022 ya? Kan aku lagi sekolah, lagi pelajaran Ibu Lia. Lah, kamu lupa, hari ini kan pertama kamu daring tir karena adanya wabah COVID-19. Hah? Daring? COVID-19? Kata-kata baru apaan sih itu? Mah, daring sama COVID itu apa? Sejenis makanan ya? Kamu gimana sih? COVID itu virus dari Cina dan virus itu sangat mematikan karena telah terbanyak orang terjangkit virus ini. Nah, daring itu belajar di rumah, kan kamu sekolah, jadinya sekolah tutup dan pemerintah memperlakukan pembelajaran jarak jauh, gitu. Oh. Ya sudah, Mama pergi kerja dulu ya. Itu sarapannya udah Mama siapin di atas meja. Vitaminnya jangan lupa diminum. Terus kalau temannya ke rumah, suruh cuci tangan dan jaga jarak. Maskernya kalau keluar jangan lupa dipakai ya. Iya, oke. Kalau gitu Mama pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa aku bisa berada di tahun 2020 ya? Wabah ini ngeri juga sampai menyebabkan orang meninggal. Yang aku tahunya cuma wabah zombie, kayak di film Train to Busan. Apa ini nanti kayak film zombie ya? Ah, gak mungkin.
Apa Mei masuk juga ke tahun 2020 ya? Kakak, kamu lupa. Kan kita daring. Dan sekarang kita mau ngerjain tugas bahasa Indonesia. Nanti jam 10 mau kumpul loh. Yaudah, ambil buku sama alat buku. Oke. Kita ngerjainnya di depan. Jadi, sekarang mau ngerjain tugasnya. Siapa lagi? Kok ada Anissa dan Ferdi? Pura-pura ngerti aja deh. Udah datang. Ayo masuk. Aku mau nanya dong tentang COVID ini sama kalian. Nanya apa lagi sih? Kan kita udah selesai artikelnya. Betul, tapi kalau mau nanya lagi, tanya aja. COVID ini berasal dari Cina. Wabah ini disebabkan oleh apa sih? Kalau zombie tren tubusan kan dari rusa. Kalau yang ini dari apa? Gak tahu. Di artikel juga gak dijelasin secara rinci penyebab wabah ini apa. Beneran ya, wabah ini membuat banyak orang meninggal. Apalagi pas awal-awal wabah ini, banyak banget orang yang meninggal karena terinfeksi virus ini. Masuk ke Indonesia juga gara-gara satu orang. Ya, jadi kesebar semua deh. Kenapa sih? Bukannya kamu udah tahu ya? Kamu amis kok. Terus, kenapa kita ngomong begini? Bukannya nggak boleh ya? Sekarang udah mulai reda sih, tapi masih tetap harus waspada. Kita juga kan udah pakai masker. Minimal jaga jarak lah. Kita kan udah cuci tangan dulu. Oh, iya juga. Yes, teman-teman. Hari ini nggak jadi ngumpul tugasnya. Yes. Udah mager banget sekolah hari ini. Bener. Nah, nah, nah. Sini dulu.
Kenapa nggak pakai masker? Maaf Pak, tadi lupa pakai masker soalnya buru-buru mau ngerjain. Iya kenapa Pak? Dia ada salah. Aturan pakai masker. Dia lupa pakai masker. Oh gitu Pak. Ini Tesha, lain kali jangan lupa ya. Kesehatan itu nomor satu. Terima kasih. Sama. Halo Mei. Tahu kan si putri anak kelas sebelah, katanya dia terinfeksi virus ini. Sekarang dia lagi isolasi mandiri sih. Hah? Kok bisa? Ya bisa, mungkin dia ketemu sama orang yang terinfeksi terus ketularan deh. Duh, gimana nanti kalau kita yang kena orang yang udah terinfeksi? Gak boleh kalau gitu ya. Makanya kita harus jaga jarak sama orang, terus jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Iya, mulai sekarang kita harus jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Yaudah, kalau gitu aku tutup ya. Bye-bye. Iya, bye-bye. Mut, lagi ngapain? Gimana tadi sekolahnya, enak kan? Aman kok mah, tadi di sekolah ada yang gak pakai masker, jadi aku kasih masker aku ke dia. Pinter anak mama, kita harus menjaga kesehatan karena kesehatan nomor satu. Dan jangan lupa juga mematuhi protokol kesehatan. Sip, oke mah. Jadi ini semua mimpi. Syukur deh cuma mimpi. Jangan sampai bener adanya. Coba aku tanya Mei. Dia tahu nggak ya? Soalnya dia juga masuk ke dalam mimpi aku. Mei, aku mau tanya. Covid beneran ada? Hah? Covid? Mei, pertanyaan aku tadi belum kamu jawab. Ya ampun Tiara, kamu tahu covid itu dari mana sih? Di sini nggak ada covid. Beneran cuma mimpi. Guys, daripada gabut, mending kita buat video kenang-kenangan yuk. Kan sekalian Debbie bawa speaker juga. Setuju nggak? Walau kini rasa
Terima kasih sudah menjadi teman kelasku ini. Semoga kita semua bisa meraih cita-cita kita dan bisa membahagiakan kedua orang tua kita.